Halo guys, balik lagi nih di channel Intra Harajuku. Oke guys, jadi di sini ada updatean untuk di MIUI launcher untuk IO style ya. Dan di sini kalau dari Xianglong-nya sih dibilang untuk di ROM MIUI ya. Cuma saya penasaran, saya pengen tes pakai MIUI Core, MIUI setting mode ya. Jadi bisa atau enggak tahu, kita tes di video ini ya. Soalnya kalau saya lihat di sebelumnya kita install kayak launcher MIUI itu harus ada MIUI Core-nya juga ya. Kita tes saja karena iseng-isengnya penasaran. Dan buat yang mau cobain, disarankan mungkin di ROM MIUI ya. Kalau kalian di ROM MIUI, kalau di OSP, kalian bisa cobain launcher-launcher dan beberapa tema yang kita pernah share guys. Oke, untuk lebih lengkap kalian bisa lihat di video sebelum kita lanjut. Kita intro dulu, let's go. AM to the PM, PM to the AM. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain tes modul Magis untuk launcher ya. Di sini kita siapin ada updatean. Ini dia new IO style mode. Cuma nggak tahu, kita tes ya. Ada updatean, mudah-mudahan sih bisa. Kita akan coba tes di Android 12L Nusantara Project ya. Tes di sini, dan yang penting sudah ada file Magisnya karena di sini file modul ya dia pakai modul Magis. Dia post ke sistem prev app. Oke, dia seperti kayak MIUI ini tapi ya. Kurang lebih kalau saya lihat memang filenya kurang lebih hampir sama dari launcher-launcher ya, kalau diperbandingkan saya. Kalau ini yang versi MIUI ya. Oke, benar, ini hampir sama memang, tapi kita tes saja, mudah-mudahan sih aman, nggak ada error, nggak ada kendala. Dan di sini kita tes di Magis versi yang terbaru ya. Jadi disarankan kalian kalau pakai Magis pakai yang versi terbaru. Kalau kalian pakai versi lama bisa disarankan update aja guys. Oke, untuk modul kita masih pakai dua modul ini aja, nggak ada yang lain. Kalau kalian pakai modul yang lain kalian bisa tambahin sendiri ya. Oke, kita tes pasang install. Langsung ya, langsung selesai launcher. Launchernya langsung Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Bisa ya. Tes ini versi 4 bla bla iOS recycle ya. Tapi enggak tahulah. Kita tes aja. Dan harus di restart, kalau enggak di restart enggak bisa ya. Xianglong-nya enggak ada lagi, cuma itu doang. Kita lihat, mudah-mudahan sih enggak ada masalah. Dan ini harusnya aman ya, walaupun misalkan dia force close atau apa, kalian nggak perlu takut karena dia nggak ngerubah atau nggak ke-replace ya. Jadi bawaan launcher kalian aman, kalian nggak perlu takut walaupun misalkan nggak cocok ya. Kita nggak tahu cocok atau nggak, tapi kita tes di video ini ya. Kalau misalkan nggak cocok tinggal kita ganti, kalau nggak, kalau bisa ya sudah. Oke, di sini bisa booting, jadi kalian nggak perlu takut buat loop ya. Oke guys, ini sudah masuk di home screen. Kita cek sekali modul Magis ya. Sudah terpasang ya. Cuma nggak tahu dia work atau nggak, tapi di sini yang jelas sudah terpasang untuk di modul ya. Kita tinggal ganti atau ganti switch ya untuk apa namanya? Launcher ya. Oke. Okay.
ternyata dia nggak mau ya. Cuman karena kita belum menyerah, kita mau tes. Kita tes coba pakai tambahan ya. Sebelumnya kalau launcher MIUI itu dia minta tambahan kayak MIUI Core ya. Kita mudahan filenya ada, kalau ada kita tes, kalau nggak ada ya sudah ya. Kita tes tambahan MIUI Core. Ini eksperimen ya, kalau di Keylognya nggak ada sih, dia bilang begini guys. Saya tes sendiri ini. MIUI setting. Biasanya kalau kayak apa namanya modul MIUI itu pakai MIUI setting, MIUI Core. Tapi kita tes aja ya. Kita lihat di sini sukses atau enggaknya. Kita lihat. Kalau misalkan sukses ya syukur, kalau enggak ya sudah, enggak ada salahnya buat dicobain ya. Oke, ini sudah masuk di home screen ya. Dan kita buka cek lagi sekali ya. Sudah terpasang MIUI setting MIUI Core dan launcher MIUI iOS ini ya. Cuman kita tes lagi sekali apakah bisa atau tidaknya. Soalnya pengalaman sebelumnya kalau kayak launcher MIUI ini tinggal pasang aplikasi kayak gitu ya bisa ya. Oke, tetap tidak bisa ya. Jadi ini nggak support di AOSP. Dan buat yang mau nyobain mungkin di room MIUI aja ya. Karena ini launcher mod MIUI tulisannya juga. Walaupun kita kalian pakai MIUI Core, MIUI setting tetap nggak bisa ya. Tapi kalau kalian pakai launcher MIUI mungkin bisa. Oke, kayak gitu. Kalau launcher MIUI tinggal kalian install MIUI Home ya. Tapi ya sudah, kita akhiri aja di video ini. Dan di sini kita sudah tes, walaupun hasilnya nggak gagal ya nggak masalah. Buat yang mau cobain bisa cobain aja, dan kita akhiri video. Buat kalian suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe. See you next videos.